Thank you, Drew and Andy. Thank you. Nathan! Gua lagi banyak utang ini. Emang, emang lo? Kenapa sih marah-marah mulu? Kita lagi banyak utang, lo mondar-mandar aja. Mandir, mondar-mandir. Kita lagi banyak utang. Iya. Apa? Bukan. Beda segmen, bukan? Kan gue cuman kaget, apa? Utang. Kayak judul lagu. Emang ada lagunya? Ada. Ah, mana? Utang. Ah, iya. Utangnya malam, dapatkan kami yang berbeda. Tapi mengapa? Kutanya malam. Kalau hutang tuh lagu dangdut emang. Apa tuh? Hutang, opo koe krumi. Udah, gini aja nih. Gua takutnya yang ngutangin kita, si Rapi mau dateng. Jadi ya. Gimana dong? Gimana ya, enaknya pura-pura sakit kali ya? Janganlah, ntar kalau pura-pura sakit ntar jadi sakit beneran. Oh, iya. Gini aja deh, kalau dia sampai dateng, lu sebagai istri gua, lu tinggal jawab kalau dia nanya jawabannya cuma iya, tidak. Iya. Sama tidak? Ya, gue pura-pura sakit gigi aja, jadi gue gak bisa ngomong. Oh, jadi pura-pura lagi sakit gigi, ya. Suami saya gak bisa ngomong. Ya. Udah biar saya aja, gitu. Jawabannya iya, tidak. Iya. Begitu dia nanya, jawabannya iya, ya. Tidak. Ya. Oke. Okay. Oke, okay, pura-pura sakit ya. Oh, suami saya gak bisa ngomong. Belum ada. Tenang. Debt collector-nya masih di briefing. Debt collector biar pas masuk tahu ngomong. Bos, ini bos rumah yang akan kita satronin bos. Oh, Anggun C. Saswi? Hah, bukan. Hey, saya mau. Wah, ini mah yang suka ada di sinetron. Ada. Siapa? Yang ojek. Kan lo. Hei. Lo ceritanya sakit gigi. Kok bisa ngomong? Oh. Dia sakit bos. Oh. Hey. Ngomong aja lagi sakit gigi. Hei, gua lupa. Gue lagi sakit. Soalnya gue suka nonton sinetron. Aduh, suami aku lagi gak bisa ngomong, lagi sakit gigi. Saya datang mau menagih hutang. Oh. Kamu istrinya Wendy? Iya. Iya tidak. Iya. Kamu istrinya Wendy? Iya. Kamu tahu dia punya hutang sama saya? Tidak. Dia hanya jawab iya dan tidak saja kayaknya. Ya udah bos, tanya terus bos, desek. Hei. Iya. Wendy sehat? Iya. Kamu istrinya Wendy? Tidak. Wendy istrinya? Iya. Kamu istrinya Wendy? Iya. Wendy sakit? Tidak. Tapi tidak sakit. Tadi bilangnya sakit. Iya. Kamu cantik? Iya. Saya ganteng? Tidak. Hei. Kalau gitu saya sekarang mau cubit kamu. Cubit bos? Iya. Yeah. Lagi bos? Lagi bos? Saya cubit suami kamu boleh? Tidak. Cubit kamu? Iya. Udah bos, gak apa-apa aja. Lu yang tanya, coba lu yang tanya. Kita kan mau nagih hutang. Hey. Iya. Itu suami kamu? Iya. Iya. Boleh buat saya? Tidak. Menyuruh lakinya buat saya? Kamu tahu, itu benar suami kamu? Iya. Kamu boleh buat saya? Tidak. Kamu boleh buat dia? Iya. Kamu boleh buat aku?
Enak aja. Lu bisa ngomong? Iya. Bilang berarti sakit. Kamu gak sakit? Ini permainan iya dan tidak. Iya. Berat. Kamu yang namanya Wendy? Iya. Kamu gak sakit? Tidak. Kamu ketahuan gue bohong. Itu suami kamu? Iya. Dia tidak sakit? Tidak. Oh. Bos. Oh ini permainan iya tidak? Iya. Nama kamu Anwar? Iya. Kamu laki-laki? Tidak. Iya. Kamu Wendy? Iya. Kamu minta ditahan. Bos, kamu ya, rapi? Ya. Kamu rapi? Iya tidak, jawabannya jangan curang. Kamu rapi? Iya. Kamu setia? Iya. Kalau jawab setia tinggal iya, apa iya. Terjadi gitu dong. Iya. Lu jawab, kamu setia? Iya. Tidak percaya. Hei Anwar. Iya. Dia adalah punya hutang sama kita. Kita oh. Barang-barangnya sama istrinya kita sita. Eh, Pak, jangan, Pak. Jangan, Pak. Ya tidak lagi ya. Saya sita ya. Oke, okay. Iya. Ini saya sita ya. Sita semua. Pak. Ya ampun. Boleh, ambil, Pak. Iya, Bapak gimana dong? Barang-barang kita. Apa yang mau diambil barang-barangnya? Nggak ada barang-barang nih. Saya akan sita barang-barang berharga. Hah? Gimana dong? Ayo. Sita. Bos, udah. Sudah sita barang-barang berharga? Udah dong. Mana? Nih? Ini apa? Mana berharganya ini barang-barang? Tidak dong. Tadi kan bos bilang, suruh cita barang-barang berharga. Ini semuanya ada harganya, bos. Ya Allah. Maksudnya kamu Anwar ya? Berharga. Iya. Kamu bodoh? Iya. Itu anak silu. Yaudah, bos. Gak apa-apa. Yang penting ada harganya ini semuanya. Bukan begitu. Mana barang-barang berharga kamu? Hei. Hah? Kamu Rina? Iya. Kamu pengen sendiri terus? Tidak. Tolong dong Pak, jangan main ambil-ambil barang, nanti kita bayar kok utangnya. Enggak percaya, ini suara apa tuh? Mas, jangan lebih-lebih. Nah, sorry, ini cewek gue ya. Nonton! Lakinya lembek banget ya. Gue lembek. Iya. Lu ngaca di pasir, Gi. Ini bentar. Ini tempe lagi ngatain tahu nih. Kenalin. Is, dari mana kamu? Aku habis pergi, habis nonton. Gimana ini anak kita kayak begini? Habis nonton, Bunda. Ntar dulu, sini, itu sini. Anak kita. Ini anak kita walaupun mukanya lebih tua daripada kita. Kamu hey. Gimana? Aku habis nonton, ini kenalin. Ini siapa? Ini kenalin, ini pacar aku. Aku tadi ketemu. Oh gitu? Mm-hmm. Aku tadi dimana? Kamu kenalin dong, kaya rayanya kayak apa? Nah, kalau kamu punya pacar, yang kamu datengin kamu kenalin pacarmu. Masa budenya? Itu pacarnya Pak Wendy. Iya tunggu dulu, Bapak sama Bunda jangan lihat casing luarnya ya. Ya. Emang? Tapi dutreknya ya Allah Pak. Dutrek? Dutrek? Apa nak, bahasa lu makin kacau nak. Duta. Apa? Dutrek gua dutrek, gua mikirnya dutrek. Dutreknya banyak banget Pak. Oh banyak. Jadi kalau Bapak mau beli sebelah kampung tuh bisa banget. Pak, tenang ya. Aja. Dek Ruben. Kalau Bapak terlilit hutang, saya bersedia bayarin semua. Tuh, Pak. Kamu ucapin makasih. Is, Dek Ruben. Is, iya, Pak. Iya, Mas. Kamu bilang sama papa kamu ya. Kenapa? Jangan mancing-mancing, saya takut balik lagi. Udah punya anak, udah punya bini. Hei, sekarang saya kasih tahu. Beneran? Saya akan lunasi semua hutang-hutang itu. Oh, beneran, Mas. Asalkan. Mas,
Beneran, Mas. Beneran. Benar, kamu mau kalau kamu mau bayar utang kita, biar Iis nikah sama kamu. Asalkan dia bapak gue gitu amat. Bapak gue gitu banget deh. Asalkan dia menikah dengan saya. Hah? Menikah? Ya. Boleh, Nak. Ingat, yang namanya hutang wajib dibayar. Terima kasih Kak Ruben, terima kasih. Sebentar, Ruben. Saya akan membayar semua hutang. Benar, benar. Oh, ih, baik banget, pacar gue baik banget ya. Semua hutang sudah terselesaikan. Emang saya yang membayar. Bagus. Yes. Jadi semua hutang-hutangnya saya bayar. Oh, bagus. Apa hutangnya? Sekarang saya tanya sama kamu, apa hutangnya? Kamu nggak tahu? Nggak tahu. Benar kamu bayarin dia hutang? Saya bayar. Dia mah gentle, Pak. Dia mah sangat cintanya sama saya. Kasih tahu bos, semua hutang-hutangnya bos. Iya, berhutang nyawa.